Okay, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sebenarnya hasrat saya pada setiap pagi ialah untuk saya membaca sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai satu kuliah ataupun sebagai satu sharing untuk kita bersama. Dan saya asalnya cuba untuk melakukan hal ini di Facebook saya, di amazah.com. Malangnya oleh kerana nampaknya masih lagi Facebook saya itu di ban oleh kerana isu Palestin ataupun isu Palestin baru-baru ini, maka masih lagi pihak Facebook tak memberi ruang untuk saya siarkan ia secara live di sana. Tapi alhamdulillah saya gunakanlah IG ni, bukan walaupun saya ni bukanlah selalu sangat di IG ni. Tetapi insyaAllah mudah-mudahan sekurang-kurangnya ada ruang juga yang boleh kita gunakan bersama. Sahabat-sahabat sekalian, hadis yang kita akan mulakan pada pagi ini dan kita akan ringkaskan saja setiap pagi satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Ibrahim bin Rahman bin Sakhr. Ramai orang dia tak tahu nama Abu Hurairah ni. Abu Hurairah ni Abdul Rahman nama dia bin Sakhr. Walaupun banyak di kalangan para ulama hadis membincangkan nama Abu Hurairah ini, tetapi yang paling diterima ialah namanya Abdul Rahman bin Sakhr. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan hadis. Nah, hadis ini banyak yang di dalam berbagai-bagai riwayat, tetapi antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim, di mana Abu Hurairah menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Maksudnya ialah innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kamu. Dalam riwayat Muslim juga ada riwayat innallaha la yanzuru ila ajsadikum wa la yanzuru ila suwarikum. Allah Taala tidak melihat kepada tubuh kamu, tidak melihat kepada rupa kamu. Dalam riwayat ni innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak melihat kepada wajah kamu, pada rupa kamu dan kepada harta kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum, tetapi Allah melihat kepada jantung hati kamu dan wa a'malikum, dan amalan kamu. Hadis ini selalu kita dengar, tetapi saya ingin membawa pada satu sisi yang mungkin untuk kita fikirkan bersama. Dalam hidup ini ada hal-hal yang bukan pilihan kita dan ada hal-hal yang merupakan pilihan kita. Antara hal yang bukan pilihan kita ialah seperti keturunan kita. Kita ni anak siapa, jadi orang Melayu, jadi orang Arab, jadi orang Cina, jadi orang India. Ini bukan kita yang tentukan dan buat pilihan semasa kita nak lahir. Kita kata, ya Allah, aku nak jadi orang Melayu ataupun aku nak jadi orang Arab ataupun aku nak jadi orang putih ke apa. Ini bukan pilihan kita. Rupa kita juga bukan pilihan kita. Ia adalah ketetapan dan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Rendah tinggi kita, kita lahir di kampung mana, kita lahir di negeri mana, perkara-perkara ini bukan pilihan kita. Perkara-perkara yang bukan pilihan kita ini di dalam agama, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menghukum kita di atas perkara yang bukan pilihan kita. Harta sebahagian daripada rezeki juga bukan harta rezeki juga. Walaupun kita ada usaha yang Allah suruhkan, tapi juga ia berlaku di luar daripada keupayaan kita dalam banyak keadaan. Orang pergi belajar sama, dapat keputusan sama, kerja yang sama, tapi rezeki yang berbeza-beza.
kadang kelebihan. Ada orang ni mungkin gaji dia sama, tapi Allah jadikan mungkin orang ni dia sakit, maka banyak dia belanja untuk kesakitan, maka kurang harta dia. Orang ni mungkin gaji banyak ni, tapi ditakdirkan ada sumber lain, kelebihan dia yang lain, maka dia dapat. Ini rezeki yang lebih. Maka hal-hal yang bukan keupayaan kita ini, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menghukum kita dalam hal ini. Sebab itu maka hal-hal ini tidak, Allah tidak pandang, tidak lihat. Bukan maksud Allah tak nampak, Allah nampak segala-galanya. Tapi yang zuru yang nazul i'tibar, Allah memandangnya dengan pandangan i'tibar, penilaian. Bukan itu, bukan penilaian Allah. Bahkan kalau orang tu dilahirkan rupanya tak cantik, ramai pula orang duk kutuk dia pasal dia hitam ke ataupun dia tak pendek ke. Allah jadikan pahala untuknya di atas hal-hal yang seperti itu. Ataupun dia usaha, dia dah kerja tapi bersungguh dia kerja, tapi masih lagi dia dalam pendapatan yang sedikit, orang hina kemiskinan dia. Allah jadikan hal itu sebagai pahala untuk dia. Ini adalah penilaian Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak kira, yang ni tak ada merit di sisi Allah. Kalau awak cantik, maka awak dapat kelebihan. Kita dalam dunia ni mungkin kalau handsome sikit ataupun cantik sikit jadi selebriti, kemudian jadi apa-apa lagi, kemudian orang pun suka kalau kita di IG, Instagram dan macam-macam lagi. Kalau gambar kita cantik, muka kita cantik, ramai orang likes kita. Dan ini adalah penilaian manusia. Manusia itu penilaian dia. Dia menilai yang zahir. Kalau Allah menilai manusia dengan penilaian yang manusia nilai sesama mereka, susah kita semua. Tapi Allah itu maha adil. Dia tidak jadikan rupa bentuk kita sebagai penilaian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, tetapi Allah melihat kepada jantung hati kamu. Saya selalu terjemah qulub dengan jantung hati, kerana qalb maksudnya jantung. Hati ni liver. Liver ni dia tak function. Dia seperti mana heart. Sebab tu terjemahan English lebih tepat, in my heart kan. My heart must go on. Jadi terjemahan yang lebih tepat lah. Kerana yang berfungsi itu ialah jantung. Sebab dia terjantung hati, jantung hati, kalbu orang Melayu sebut. Dari Arab ni kalb ni anjing. Tapi qalb yang ni jantung. Apa yang pentingnya, Allah melihat kepada jantung hati kamu, melihat kepada niat kamu, melihat kepada kebersihan dia. Kita nak bersaing dengan orang handsome, kita tak boleh. Nak bersaing handsome dia, nak bersaing dengan orang kaya tak boleh, kalau kita dah tak banyak duit macam dia. Tapi Allah jadikan persaingan untuk mendapat redha Allah ialah persaingan yang maha adil. Allah bagi sama. Semua orang ada jantung hati yang sama. Semua orang boleh mengikhlaskan jantung hatinya dengan cara yang sama. Jadi Allah jadikan itulah kamu. So, kita kalau ada pertandingan, orang buat syarat pertandingan, nak masuk mesti anak VVIP. Nak masuk mestilah ketinggian sekian-sekian. Nak masuk mestilah kulit putih. Kita yang dilahirkan kulit hitam, pertandingan tu tak adil lah bagi kita. Kita tak boleh lah. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pertandingan untuk ataupun perlumbaan untuk memasuki syurga Allah Azza wa Jal, mendapatkan redha Allah Azza wa Jal. Dia letakkan pertandingan yang sangat adil untuk semua. Daripada Fir'aun sehingga orang lain, semuanya sama saja. Bahawasanya kamu mempunyai jantung hati yang kamu boleh pilih untuk menjadi baik ataupun tidak. Di atas jantung hati yang mulia itulah ataupun yang buruk itulah, kamu tentukanlah kedudukan kamu di sisiku. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Berlumbalah kamu kepada keampunan Tuhanmu dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Syurga yang seluas langit dan bumi ini, kalau ada orang ada jadi raja, negeri dia besar, kita kata hebat kerajaan dia, besar negeri dia. Allah jadikan syurga yang kita akan miliki seluas langit dan bumi. Seluas mana setiap syurga satu orang, Masya Allah, kan mulkan kabira. Kerajaan yang besar bagi setiap orang. Setiap kita ini akan menjadi raja di dalam syurganya sendiri. Kalaulah sekiranya kita kata adalah tanah seluas 10 hektar, tanaman, sungai, cantik, makan kebun-kebun,
nak jual 10,000. Saya ingat beratur orang pakat yang tak ada duit pun pergi carilah 10,000 banyak mana sangat. Mungkin orang yang nak jual ke 100,000 pun, oh hebat kalau 10 ekar pun kehebatan. Semua orang akan cuba berusaha nak membelinya. Tapi orang yang tak ada duit, dia susah. Dia pun teringin tapi dia tak ada. Tapi dia kata, kalau aku ada duit, aku nak beli murah je tu. Allah Subhanahu Wa Taala tawarkan syurga. Syurga yang seindah-indahnya. La ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar. Tidak mata pernah melihat, tidak telinga pernah mendengar, tidak terlintas dalam jantung hati manusia. Keindahan dan kehebatan syurga itu. Kalau mata pernah melihat, kita tengok macam-macam utopia punya lukisan negeri ataupun dengan colorful, kita cantik gambar yang orang ambil, itu masih lagi mata boleh pernah melihat. Jadi, music yang sedap, suara nyanyian yang lunak dan enak, masih lagi telinga masih mendengar. Syurga beyond that, syurga lebih daripada itu. Wala khatara ala qalbil bashar, tak terlintas dalam jantung hati manusia. Keindahan syurga itu, Allah Subhanahu Wa Taala tawarkan itu. Kamu berlumba-lumba nak dapatkan itu. Dapatkan keredaan aku dan aku bagikan hadiah kepada kamu syurga itu. Segala penderitaan hidup kamu di dunia dan kesusahan yang kamu lalui, keperitan semuanya hilang tiada. Kerana aku akan berikan kelebihan yang sehebat itu. Apa syarat pertandingan? Muka kamu aku tak kira. Kamu cantik ke tak cantik, itu aku yang jadi. Harta kamu banyak ke sikit, kekayaan itu pun aku tak kira. Sebab apa? Kerana itu ada orang yang lahir dalam keluarga kaya, ada orang nasib dia baik, dia untung, ada orang dapat projek, orang ini tak dapat projek. Itu tak kira. Malangkan kamu boleh guna harta kamu untuk belanja, kamu boleh gunakan muka kamu untuk dapat keredaan Tuhan, semua kamu boleh gunakan. Tapi itu bukan yang aku lihat. Aku nak lihat semua yang kamu ada itu, bagaimana jantung hati kamu, wa a'malikum, dan amalan kamu. Yani, jika jantung hati kamu salih, kamu ada RM10, kamu derma ikhlas lillahi ta'ala. Satu orang lagi ada RM10,000 derma, tapi dengan mengharapkan sesuatu, aku kira yang kamu yang ikhlas. Itu hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala di dalam adilnya dia dalam dalam memberikan di kalangan hamba-hamba, dalam menilai hamba-hamba. Sebab itu saya selalu sebut, bila kita baca hadis-hadis seperti pelacur yang beri minum kepada anjing dan kemudian Allah berikan keampunan, kan, apa nama, kepadanya, kan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang selalu saya baca itu, hadis itu bukan soal memberi. Kerana memberi minum pada anjing, ramai orang bagi minum, ada orang bela anjing di rumah dia pun. Tetapi ketika ia memberi itu, ia memberi dengan rasa yang penuh rendah diri kepada Allah, rasa inginkan keampunan Allah, rasakan bahawasanya betapa dia adalah hamba Allah dan dia buat ini semoga Allah mengampuni dia. Hal-hal yang seperti itu kadang-kadang gagal dicapai oleh kita apabila kita beramal dalam apa-apa amalan. Nak bagi derma RM10, semua orang boleh bagi. RM100, ramai orang boleh bagi. RM1,000 pun ramai orang boleh bagi. Tapi untuk memberinya dengan qulub, dengan jantung hati yang penuh rendah diri dan tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah melihat jantung hati itu dengan penglihatan redanya, dia tahu itu jantung hati yang mencari redaku, itu amalan yang mencari redaku. Itulah yang sukar dilakukan oleh kita. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam remind kita, terutama pada zaman ini, zaman ramai kita manusia ni, memang kalau kita tengok orang tu datang dengan kereta hebat, mata kita lain sikit. Kalau dia datang dengan kedudukan hebat, layanan kita lain sikit kita ni. Boleh tengok kalau orang tu rupa hebat, tentu lain sikit. Itu tabiat manusia. Sebab tu dalam dakwah ni, kita dalam Quran kita ada surah Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma,
bermasam muka ia dan berpaling ketika datang kepadanya orang buta. Allah tegur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melayani Abdullah ibnu Ummi Maktum yang datang di dalam majlis baginda ketika baginda sedang bercakap dengan pembesar Quraisy. Nabi, muka Nabi lain berubah sikit dan berpaling sikit. Abdullah ibnu Ummi Maktum tak tahu pasal dia buta, tapi Allah tegur kerana Allah tak mahu layanan di kalangan hamba-hambanya itu dilayan berdasarkan kepada apa yang mereka ada di segi kedudukan dan harta, tapi manusia dilayan dengan apa yang ada dalam jantung hati mereka dan keikhlasan mereka kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah hadis yang pertama pada hari ini yang kita baca, dan insya-Allah kita akan cuba membaca hadis-hadis ini pada kali-kali yang akan, pada setiap hari, setiap hari satu hadis, dan mudah-mudahan hadis-hadis ini akan memberikan manfaat kepada kita. Dan hari ini kita mengenali hadis yang pertama daripada Abu Hurairah, kita saya ulang tadi balik, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, dalam sebahagian riwayat innallaha la yanzuru ila jasadikum wa la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum, dalam riwayat wa a'malikum, Allah tak lihat kepada rupa kamu, pada jasad kamu, kepada harta kamu, tetapi Allah melihat kepada jantung hati kamu dan amalan kamu. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat daripada hadis di pagi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.